Yo, what's up, Pamfu people dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu satu. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan sedikit mengajak teman-teman untuk melihat keadaan mall saat ini. Walaupun toko masih banyak yang tutup dan restoran hanya bisa take away atau delivery, tapi ternyata mall sudah mulai ramai lagi. Imbas dari mungkin sudah mulai libur lebaran, mulai dapat THR, dan juga mulai bosan di rumah. Jadi orang pada lari ke mall semua di saat pandemi corona masih mewabah, masih di mana-mana, dan yang positif makin tambah banyak. Tapi mall mulai ramai kembali, walaupun toko-tokonya tetap seperti biasa, masih banyak yang tutup. Seperti apa, kita lihat terus. Oke, nonton terus Boom Baby, let's go. Dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Walau terlihat masih sepi mallnya, tapi sebenarnya dari bulan lalu jumlah pengunjung sudah terlihat meningkat pesat ya, karena sudah mulai ramai mallnya. Di belakang saya kalian juga bisa lihat banyak orang yang berduduk, banyak orang yang antri. Jadi memang mall sudah mulai ramai ya, walaupun yang buka tokonya paling baru 40% ya. Masih banyak sekali yang tutup, tapi kita bisa melihat situasinya sudah mulai ramai, sudah mulai penuh. Orang-orang sudah mulai bosan di rumah dan juga mungkin sudah pada libur lebaran ya di beberapa tempat, jadi mulai ramai. Dan semoga virus ini bisa segera diredam. Oke guys, kalian juga bisa melihat sudah mulai banyak yang main pingpong ya. Jadi mall ini memang menyediakan meja pingpong atau tenis meja. Dan kalian bisa melihat banyak sekali yang bermain, ada sekitar 8 orang sampai 10 orang ya. Ada 2 meja dan ada yang menunggu giliran. Jadi kalian bisa melihat mall ini sudah mulai ramai, sudah mulai aktivitas padahal masih dalam pandemi corona wabah ini ya teman-teman. Hajar bleh. Situasi mall saat ini sudah mulai ramai pengunjung, kalian bisa lihat sendiri. Kita bisa melihat chat time juga sudah anti teman-teman, dan juga situasi pengunjung mall ramai lancar. Salah satu gerai roti paling laris di Indonesia yaitu Bread Talk sudah mulai ramai pengunjung dan mulai pada antri ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Bangku untuk pengunjung ini bulan lalu sangat kosong dan tidak ada yang duduk teman-teman, tapi kita bisa melihat hari ini sangat penuh sampai tidak tersisa sama sekali. Di tempat duduk pengunjung yang disediakan ini selalu penuh di mana-mana, baik di lantai bawah, atas, ataupun di tempat lainnya, sangat-sangat penuh. Mantap betul bosku. Oke guys, itu dia hasil penelusuran saya dari salah satu mall mewah. Sudah mulai ramai, sudah mulai banyak, dan menurut info dari teman-teman yang lain juga, mall-mall lain juga sudah mulai ramai ya, terutama supermarket dan hypermarket semua sudah mulai ramai. Dan kalian bisa melihat jalanan di belakang saya juga mulai ramai. Oke, terima kasih menonton, jangan lupa subscribe dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Stay healthy, stay safe, dan jangan lupa pakai parfum hari ini.